Oke, berangkat. Sip. Berat yo. Sampai menderang motorku. Oke, teman-teman semuanya. Kita akan bagikan jagung orderan subscriber untuk bagi-bagi. Kita akan bagi-bagikan jagung dari teman-teman ya. Tuh, masih banyak itu lahannya. Kalau yang ini belum ditanami padi ya, guys. Kemarin gagal sih. Nggak tahu ini mau ditanam lagi apa enggak, saya juga tidak tahu. Nah, ini lagi nanam timun. Ini timun, guys. Timun. Nah, yang sebelah sini itu cesim. Nah, ini cesim, teman-teman tuh. Cesim. Tapi rumputnya banyak banget ya. Mesin pakai mulsa sih. Tapi ya modal lagi. Oke. Ini agak berat nanjak. Ngeden. Ternyata berat ya, satu karung ini sama dengan satu box ini ditata rapi gitu. Dan kita akan masuk sana ya, lurus daerah dekat makam. Aja pas pertigaan. Mas Ton. Lagi santai Rika ngodok jagung ge. Oh, nom bengkok. Nah. Mbak. Hei. Jagung. Jagung deh, bro. Jagung. Oke. Oke. Monggo Mbak. Siap. Mbak In. Dikasih. Iya. Ye. Godok kowe pas banget. Monggo-monggo. Lanjutkan. Ini kelewatan sih ya, guys. Jadi ya. Itu area pinggiran sini. Ini kuburan yang biasa buat eksplor itu loh, guys. Dulu. Nah, sekarang udah jarang lah kita kesini. Masih horor sih mungkin, tapi lama banget kita nggak kesini ya. Udah bosen. Iya bosen, sayangnya bosen. Ya begitulah. Kita ke wilayah ini nih. Nah, di sini nih. Banyak ini penduduknya, jangan salah. Cus. Gung jagung. Jagung, Pak, Bu. Jagung. Pak Kirto lagi di rumah saja. Orang lagi di sawah. Niki Pak, mau digodok. Terima kasih. Kita tangane ndi? Kang. Ya, celuk iki Pak. Ini contohnya tadi ya, teman-teman. Aku bawa nih. Jagungnya yang udah dikupas. Isinya seperti ini. Ukurannya jumbo-jumbo. Ini orderan subscriber.
satu butirnya cuma 500 rupiah guys, kalian bisa order sama kita terus untuk dibagi-bagikan gitu. Uang 500 itu mungkin buat lu gak ada artinya, tapi buat mereka itu sangat berarti. Yang jagung ini kalau turun sana ke hutan loh geng, cuman jalannya buntu ya, jadi belum jadi jalur alternatif. Mriki bu, monggo. Iter jagung, monggo. Ode kodok. Ye. Monggo, Mbak. Niki. Ji. Mriki, Bu. Monggo. Nggih. Monggo, Mbak. Anaknya hilang. Lagi di mana pada? Niki. Matur suwun. Nggih. Nggih, mangke nggih. Monggo siapa lagi? Iya, lagi diceluki. Mriki, Bu. Jagung digodhog di apa bae lah. Karep-karepe. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Yuk. Bagian dong. Masa ora kebagian. Monggo. Niki. Suwun. Nggih. Oke, godhog dibakar ya, Uli. Ndadak met, Mak. Iya, ndadak met niki. Anu wanang rampok. Iya, ini nandur jagung sih. Nah, kecil 6. Iya. Rika, wis enggak sombok. Ya aku sih karena main bengkok. Iya sih. Ngarit. Oh ngarit, dia lagi suka pirang-pirang. Gih. Wis Miki? Wis metu apa ya? Apa urung? Pelangkabong. Pelangkabong. Lagi pada nanti sih. Iya Kang. Ibadah sehat, Bok. Iki, Mbak. Makasih ya, Mas. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin. Lagi sehat, Bok, jenengan? Alhamdulillah sehat. Ya, syukurlah. Makasih. Ji. Oh, belum. Ya, oke. Okay. Punten. Tolong ya. Monggo mriki. Terima kasih. Siap. Kalau yang panjang 5, yang gede kalau yang ini 6. Ya, sama-sama. Oh iya. Ya. Wis tak seti tapi gue. Siap. Udah godok, udah bakar ya enak. Lagi, arah lagi priwe. Iya, aja tuntal. Sen, Rika nguntal ya. Iya, Rika dulu lanang bubar parine. Iya, dulu parine bubar tiket tandur maning jere. Iya, tandur maning. Nyonta orang melu pari ya. Selamat. Tapi tandur iki ya jagung. Jagung. Kok boke jere berarti didol obat sapi. Iya sih. Iya sih. Nyomel syukur alhamdulillah kok lidotake kaya gue. Wite ngompan sapi, yeah. Jagunge nggo duntal Rika. Yang Rika ngomongnya duntal sini. Iya. Yung jadinya di sukra Rika. Hah? Juni. Ya, titip Rika. Dagingnya dah kayak. Yang gua kiwana itu. Ya. Sun ya. Siapa maning kayak?
kayak pada ngene kabeh. Iya, beneran. Beneran ora. Lontong nang kene malah orang muter-muter. Iya. Ya ngerti. Tular-tular dia. Zaman kepenak sih kita. Informasine cepet. Cepet ya. Yan, ne. Ki. Monggo. Terima kasih. Siap. Awas satu ya. Halo tiba. Tiba. Yang orang enggak plastik. Iya, orang enggak plastik kan cewek baik. Mm. Bismillah ya, selamat waras. Amin, matur nuwun dongane. Rika ya sing selamat sing waras. Doa terima kasih. Siap. Ya tambahi. Eh? Membuka unit nyong. Iya kena. Eh. Oh iya gue dilambangi ngono. Kan viral juga nembok. Ya. Terima kasih ya. Angger tanggung nemar gede-gede 5 iwe. Kan kon tibane pada bae. Sapa maning? Sapa sing ora nang omah? Oh iya, titip nake. Ari sit. Nyong dinaine. Ya. Angger eh. Oh di sit. Tiba. Oke, ganti. Nah. Sing gede 5, sing tanggung 6. Beda-beda. Ya, alah kok digol kowe. Ora padha sih. Lapet don, petongane ke nyoba rakun. Iya. Bok nek karo paman. Lah kaya piye kok. Ke rekap jagung ngene. Ya kaya piye iki kok dapat waras yo kaya kowe mari. Ya, tanggung tanggung cio lepasnya sinem nih. Terima kasih. Siap. Terasa keng orang merocol. Ya. Ke, langgam maning tanggung ke. Ya, box apa sih ngurung ya? Ke sebagi berarti. Kayaknya alah mau lagi ngarit wis. Oh iya punten ya wis sambung entong. Terima kasih ya Mas. Ya pada-pada ih amin Rika sing sehat sehat nyong karo kok kedulur ya pakir toh. Ya, tak pamit dulu ya. Ya, bismillah ana. Amin. Terima kasih Mas. Ji. Apa kebenaran kok dadine ora mider-mider? Eh, barang-barang. Yey. Alhamdulillah. Moga-moga. Cepat, guys. Ini warga sini juga merapat ke sana sih. Alhamdulillah juga ada yang dititipin berapa. Jadi ada 5 ada 6. Karena ukurannya itu enggak sama ya, teman-teman. Tapi dominan besar lah, gampangannya kayak gitu. Yang depan sini juga berarti alhamdulillah. Monggo teman-teman yang mau order-order untuk dibagikan per butirnya Rp500 ya teman-teman, kami siap untuk melayani mengantarkan dan membagikan. Mau ke daerah mana tergantung. Kalau jauh ada biaya ya, ongkir namanya. Tapi kalau masih dalam jangkauan saya pakai sepeda motor ini dan nggak terlalu jauh perjalanannya nggak masalah gitu. Oke, iyalah kita nggak bisa
apa namanya, oh sampai sejauh mana nggak ada ongkir ya, nggak bisa, karena semua butuh biaya ya. Saya jual jagungnya 500 juga udah ini banget kok, murah lah ya. Ya soal murah itu kan relatif ya teman-teman, tapi jagung itu 500 rupiah sebutir kayaknya murah lah ya, nggak tahu mungkin ada yang lebih murah lagi ya, saya juga nggak tahu. Ini Cashim, ini punya temen ya, ini temen lagi nyoba untuk budidaya atau pertanian timun. Ini timun, dan ya timun sih sama kacang panjang. Ini saya lihat dulu, maksudnya tanah ini bagus nggak buat kacang panjang timun gitu. Kalau bagus nanti kita bisa ikutan untuk nanam hal yang sejenis kayak gitu. Coba, ini lahannya kan pada nganggur ini ya, lahannya pada menganggur kayak gini, nanti bisa. Ini lagi ada proyek jalan sawah, jadi nanti saya ke ladang itu bisa pakai motor sampai ke sana lur, alhamdulillah. Dan ini juga nanti ini dibongkar, kita mau tanam sayur, tapi saya akan nyoba kangkung dulu rencananya. Kalau nanti kangkungnya sukses, baru kita nyoba cesimnya. Saya harus mempelajarinya dulu satu persatu agar hasil lebih baik. Oke, saya ucapin terima kasih buat kalian semua yang sudah partisipasi berbagi untuk jagungnya 500 rupiah per butirnya. Saya masih punya stok banyak, untuk yang mau beli silahkan, kayak gitu. Matur nuwun. Bye.